Oke, sekarang gue sudah bersama dengan Mas Wisnu. Kita mau ke lokasi syuting. Kita akan kolaborasi. Ini kalau misalnya gue bilang adalah 3 konten kreator horor terbaik di Indonesia. Kolaborasi spesial ya? Ya. Menurut gue itu, ini 3 konten kreator ini menurut gue the best ever sih di segmen horor. Ada Dian Misteri Sarah, ada Risa, ada KTJ juga, ya, ya kan? Jawa. Nah, itu dia. Kira-kira gimana nih maksudnya? Ini baru kolaborasi pertama ini kali. Pertama kali perdana ya? Perdana, tiga-tiganya langsung. Biasanya kalau collab gitu kan kayak misalnya aku nih di konten aku collabnya sama Mas Wisnu. Aku sama Mbak Sarah. Jadi satu sama satu gitu kan. Ini langsung tiga-tiganya, tiga tim. Gila. Gua enggak tahu ya. Kalau dari sisi gue nih Mas Wisnu ya. Karena gua kan yang biasa megangin Mbak. Sedikit pengalaman terakhir ketika kemarin gue terakhir syuting, itu pertama kalinya Mas Wisnu berkomunikasi, bisa kita katakan berkomunikasi, almost berkomunikasi. Nah waktu itu gue megang Mas Wisnu karena jalannya udah oleng, karena lu, gue nggak tahu, ternyata lu bilang bahwa di sini tuh lu gelap, lu blur jalan. Gue pegangin, gue nggak tahu kenapa itu gue ngerasa banget mualnya parah. Iya kan, bapak megangin pundak. Iya, megang maksudnya ya, biar bakal jalannya itu. Ya. Nah, maksud gua adalah Mbak sama Mas Wisnu aja yang udah biasa. Gua sama mereka ini udah hampir 4 tahun bareng-bareng. Ya. Which is ini bulan ini tayang tuh berarti ini udah mau Oktober, masuk berapa berarti masuk? Udah mau 4 tahun nih, tinggal berapa minggu ya lagi? 4 tahun DMS. Iya. Mestinya energinya tuh udah ya udahlah gitu, tapi ternyata nggak seperti itu hitungan secara matematikanya. Iya, betul. Jadi bisa lo bayangkan, gua akan berada bersama dengan DMS, Jurnal Risa, KTG, dan KTJ. Akan semabuk apa saya malam ini? Dari Mas Wisnu sendiri gimana nih pandangannya ketika kita akan berkolaborasi? Ya, 3 konten. Excited, cuman nggak tahu nih akan seperti apa ininya. Perjalanan spiritual kita nanti di lokasi gitu. Jadi ya super stoked sih, penasaran aja kayak gimana. Oke. Okay. Karena kan seperti biasa kita lokasinya kita nggak tahu betul kayak gimana, medannya kayak gimana. Jujurly kita nggak tahu kita akan interact sama apa dan siapa aja. Yeah. Jujurly gue baru dikasih tahu lokasi. Itu juga lokasi belum peta doang, peta lokasi, karena kan gue harus ngasih ke ini kan tim gua untuk BTS-nya kan. Ini handphone siapa ya? Maaf. Sorry bentar tadi tuh. Abang ngirim di mana ya, Mas ya? Di grup ya? Iya. Nah, ini lokasinya. Dengar-dengar tipis sih pabrik ya, bukan bekas pabrik ya? Kelihatan sih kayak pabrik ya. Ini gua baru dikirim jam 5 lewat 15. Sekarang jam 7:30. Nah, tapi kan kita belum tahu dalamnya kayak gimana. Ya bener sih yang Mas Wisnu bilang bahwa medannya kita belum tahu, isinya ada apa aja, kita akan bertemu dengan sosok apa, dapat pembelajaran apa. Itu sebenarnya challenge kita tiap saat loh Bang Fat, tiap kali kita syuting ke lokasi, kita nggak tahu medannya kayak gimana. Iya. Ya kan? Always sih sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan di sini kita akan dibantu sama KTJ, ada Jurnal Risa juga, dan yang bikin wah ini pasti satu Indonesia yang suka horor seneng banget sih sama kolaborasi ini. Semoga pada kumpul nonton bareng ya. Karena kita akan ada di semua channel itu. Iya. Ya kan, baik DMS, Jurnal Risa maupun KTJ akan ada di channel masing-masing, dan itu ya nonton aja deh. Iya. Soalnya taunya baru itu, karena kan pas kita lagi bikin video sekarang kita ini belum selesai syuting, baru mulai syuting, jadi belum kebayang. Cuman gambaran kasar menurut gue pribadi kayaknya akan seperti itu, tapi ini pasti akan jadi bombastis sih mestinya ya. Kenapa? Bombastis. Bombastis. Jadi maksudnya spektakuler. Iya, maksudnya suka yang amazing atau bombastis? Amazing. Yang tinggi apa yang pendek? Sedikit slide di bawah.
bawah dikit. Rambut panjang atau rambut pendek? Panjang boleh, pendek pun. Emang jadi gini? Iya, lu ngomongin apa sih lu? Bukan out frame. Oh bukan out frame, maaf, bukan, maaf. Bukan suka, frame ini. Abis gua gak tahu ini kita lagi bikin konten. Aduh. Apa, gua gak ngerti. Jadi gak out frame. Ayo, oke. Okay. Buat kalian yang pengen datengin Mas Wisnu ke Outframe, handphone siapa nih? Oke. Tanya dulu mau lagi nggak gue dateng ke Outframe? Oh, pasti kalau mau. Karena apa? Setnya Outframe baru. Iya. Yeah. Nah, nanti kita akan undang Mas Wisnu ke Outframe, tapi Outframe yang baru, lo harus mau gue dandanin. Maksudnya? Kan ada fotonya dulu. Oh, I see. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Yeah. Lo harus gue dandanin, okay. Setuju? Iya. Kita lihat Mas Wisnu kita dandanin apa nanti di Outframe. Sekalian ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi mengenai Wisnu Hardana, perjalanan karirnya, dan juga percintaannya. Asik. Udah ada belum? Nah, yolah dibahas aja sekalian. Mau di sini apa nanti di Outframe? Nanti lah. Wish you. Wisnu. Wisnu Hardana. Udah tuh, mobil Mbak di depan. Aku adalah minta makan pak. Nah, 5.000. Oh makasih pak. Pak tahu aja saya lagi diet. Oh dikasih. Oh. Iya dikasih ini gue emang tahu. Gua butuh satu. Lu suruh diet sama gue. Loh, ini Mas Awe? Bukan. Boleh minta foto, Mas? Gak boleh. Oh, gak boleh, yaudah. Sombong! Oke, okay, guys. Kita sekarang sudah berada di lokasi untuk penelusuran dari 3 konten kreator horor di Indonesia, yakni Misteri Sara, Jurnalisa, dan juga Kisah Tanah Jawa. Nah, ikutin gua terus bagaimana keseruan kita syuting. Seru kok. Enggak tahu terakhirnya gimana. Jansen masih ompong nggak? Tidak oh. Bilang itu tidak usah. Oh nggak boleh. Tapi kan itu gemes banget lucu. Iya. Gemes. Bener ya Jansen main ke rumah aku ya? Iya. Ditunggu sama Dupa. Ada gula-gula, ada milk, ada gula-gula. Itu. Mainan aja. Dia. Nggak boleh ya? Pelit sekali. Ya, gula-gula satu aja ya? Satu aja gula-gula ya? Saya bawa teman lima. Bawa teman? Oh iya. Request-nya oh, banyak. Request-nya banyak. Ya udah, gini aja. Gulanya 5 sama mainan. Kan main sama Dupa. Ya. Udah ya. Nanti sayang juga. Kan kami nggak bisa dilihat juga. Ya. Iya. Bisa liatin doang ya. Saya boleh ikut sekarang. Mereka masih di sini, Pak? Iya. Boleh ikut? Tidak boleh jauh-jauh ya. Tapi di sini banyak sekali Netherland. Ya. Oh iya. Ya. Ada anak-anak seperti saya. Iya. Tapi dunia boleh jauh. Jauh ya, Jansen ya, dekat-dekat kita aja. Ya. Pada baik kah Jansen anak-anak yang kayak Jansen?
Mereka baik. Siapa kamu? Oh, belum kenal. Belum hangat. Enten, aku makin kayak bule gak? Seperti kakak saya. Ini selalu gitu kan, dari dulu. Nangis. Bajunya tidak bagus. Banyak darah. Saya tidak suka sebenarnya. Makanya jangan jauh-jauh ya. Tapi ada semua orang ini di sini, saya mau di sini. Tapi ada yang besar sekali yang enggak. Ya. Perempuan jelek juga banyak sekali. Iya, ya, jangan jauh-jauh. Ya. Saya tidak suka mereka datang cubit. Gemes soalnya kamu lucu, kalau nggak lucu banget. Ya. Gemes. Nanti juga bisa di dekat ya. Dekat angga ya. Iya. Tangkul. Betul.